بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم فقهنا في الدين وافتح علينا فتوح العارفين واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين صدق الله العظيم Alhamdulillah. Terima kasih kita, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana kurniakan bagi kita semua pada malam yang mulia ini dapat kita bersama di dalam rumah Allah, dapat bersama di dalam majlis yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga majlis yang digelarkan dengan kebun syurga. Yang sabit daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sekiranya kamu lalu kepada kebun syurga, farta'u, maka hendak masuklah oleh kamu ke kebun syurga itu. Iaitulah satu majlis yang dikatakan majlis ilmu. Itu digelarkan dengan kata kebun syurga. Dan juga pada malam ini tak lupalah kepada imam dan hadirin dan hadirat sekalian, yang mana izin bagi saya pada malam yang mulia ini sebagai kuliah pada malam ini, semoga dengan kuliah, dengan tazkirah yang saya lagi akan sebut, kita akan dapat beramalkan dengan apa saja yang disebutkan insya-Allah taala. Semoga kita akan dapat keredaan daripada Allah. Itu dikatakan kemocok hidup kita, itu tujuan hidup kita di atas dunia ini. Maka pada malam ni saya ingin nak baca satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikatakan satu hadis yang penting. Satu hadis yang begitu besarnya, yang wajib di atas kita mesti kena kerja mengikutkan apa yang disabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekiranya kita tak beramal, kita tak turut dengan apa yang disabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semua cara hidup kita harian, semua ibadat kita tidak diterimakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang diriwayatkan daripada Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innamal a'malu binniyyati wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fahijratuhu ila Allah wa rasulihi. وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُسِيبُهَا أَوْ إِمْرَأَةٍ يَنْكِهُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ رواه البخاري.
wa Muslim fi sahihaihima. Ini satu riwayat. Dan juga ada yang hadis yang diriwayat oleh muttafaqun alaih. Mana kata sebentar lalunya kita ambil reti makna yang disebedar oleh Rasulullah yang dikatakan satu hadis yang pentingnya, satu hadis yang dikatakan sekiranya kita tak turut dengan apa yang diajar oleh Rasulullah, semua amalan kita tidak diterimakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amalan kita dimardud, amalan kita ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetangan niat-niat yang ada di hati kita. Oleh itu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tersebut tadi yang berartinya diriwayatkan daripada Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, katanya telah mendengar oleh aku akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ia hanya segala iman itu dengan niat. Kita imam kita bermazhab Syafi'i ditakdirkan hadis ini sahnya sungguhnya segala amal itu sah dengan niat. Ini Syafi'i. Bermakna kata pada malam ni dan juga dengan masa yang begitu sikapnya, tidak nak kecek, tak ada nak cakap buku-buku lain, tidak nak cakap tetangan mazhab-mazhab yang lain, hanya nak bina di atas kita Syafi'i. Innamal amalu bin niat. Sahnya sungguhnya sah amalan ni, amalan kita, segala amalan kita sah dengan niat. Kita Syafi'i, mazhab lah yang lain sempurnanya, sempurna amalan dengan niat. Itu tidak nak cara. Itu tidak nak sebut pada malam ni. Cuma kita Syafi'i nak bina di atas kata sah amalan kita dengan niat. Inilah pentingnya. Pentingnya amalan kita, pentingnya betul hati kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Sekiranya niat kita tak betul, bermakna kata amalan kita tak sah berlaku di atas Syafi'i yang kita bermazhab dengan Syafi'i. Sambung lagi dia kata, berniat hanya segala amalan itu dengan niat, dan senya bagi tiap-tiap manusia itu apa yang diniat. Wa innama likulli imrin ma nawa. Dan senya sungguhnya bagi tiap-tiap seseorang manusia itu bagai yang dia niat. Dia niat ngapo, dia akan dapat hak tu. Mana kata lubuk hati, lubuk hati yang Allah Taala beri kepada kita, kita niat nak gapo. Inilah dikatakan satu tempat yang boleh dikatakan kita satu manusia, seorang manusia yang jadi penipu. Jadi seorang manusia yang jadi penipu. Penipu ni bukan kata penipu biasa. Kalau sana dikatakan, dikecat dengan kata, bukan kata penipu tamada. Tu tamada tu asosiasi tamada. Mana kata bukan kata penipu yang biasa-biasa dah. Kita seorang penipu Allah. Allahu akbar. Cuba terah kita fikir, cuba terah kita suluh tengok. Bagaimanakah kita tipu Allah? Tipu biasa, tipu tipu manusia belalah. Tipu Allah. Kita hamba Allah, tipu Allah. Mana tempat yang kita tipu Allah? Adakah kita sedar kata di dalam amalan kita, kita sedang tipu Allah? Tengah-tengah kita ada ibadat, tengah-tengah kita ada semaya maghrib sana, boleh jadi kita tipu Allah. Mana kita kata tipu Allah? Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira, sudah wajah tu telah beradaklah oleh aku, wajhiya mukaku, muka mata hatiku, wajah tu wajhiya lillazi fataras sama, telah mengadaklah oleh muka mata hati aku bagi yang membukakan segala langit. Wajah tu wajhiya lillazi fataras sama wati wal arda, telah beradaklah oleh aku dengan mukaku, muka mata hati aku,
bagi Tuhan yang membukakan langit, yang membukakan bumi. Masa kita semayang saat ini, kita dah ingat pia, kita dah ingat ke siapa. Ini kita boleh suluh lah, kita boleh perhati tengok, kata kita adakah benar, adakah kita, ataupun adakah kita seorang penipu, penipu Allah. Kalau Allah, sekiranya kita Allah Akbar, tubuh duk semayang, mulut duk kata, tapi hati duk mana? Duk tabah ke? Duk kala lupa ke? Ikut duk mana? Tu dibilang kata kita seorang penipu Allah. Kerana semayang kita lalai. Mulut masih duk mengaku, tapi hati tidak ingat. Tipu. Pada asalnya, ni tu baik asas ya. Pada asalnya manusia, bila kata bersifat dengan sifat menipu, sifat menipu, sifat dia. Sifat siapa sifat menipu ni? Makhluk Allah yang laknatullah, yang dikatakan satu makhluk yang dilaknat oleh Allah. Siapa dia? Syaitan. Sifat syaitan. Yang dia sanggup nak tipu anak Adam semua. Mereka orang yang diistisna oleh Allah Subhanahu Wa Taala, syaitan tak dapat nak tipu. Kita masih kena tipu oleh syaitan. Dengan kerana kita tak betul hati kita dengan Allah di dalam masa kita duduk semayang. Ini nawaitu, niat kita tak betul. Lagi pula dia kata, faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Maka barang siapa-siapa yang berpindah kepada Allah dan Rasulnya adalah berpindahnya kepada Allah dan Rasulnya. Ini kita baru lepas beberapa hari tentangan hijrah Islam. Yang baru tentangan makna hijrah dah kita reti, dah kita boleh dengar guru-guru dan ustaz-ustaz membayangkan, menyatakan tentangan makna-makna hijrah yang secara umumnya, yang saya nak kecek, yang saya nak cakap pada malam ni, secara umumnya makna hijrah yang paling penting sejak sekalinya, hijrah gapo? Hijrah yang kita boleh reti, hijrah yang kita boleh faham daripada hijrah Rasulullah, yang mana Rasulullah dah tidur, sedang tidur di dalam rumah dia sekali dengan Sayyidina Ali, dikepungkan oleh tentera-tentera musyrikin untuk nak bunuhkan Rasulullah. Yang pada asalnya ketua-ketua musyrikin Mekah lebih kurang 12 orang. Cuba terang tengok dalam kitab Tafsir Nurul Ihsan, ketua-ketua dia ada 12 orang, 13 orang kalau tak silap. Dia duk bimbang-bimbang, kata Islam dah terkembang di Madinah. Bila Islam dah terkembang di Madinah, ketua-ketua yang ada di Mekah, dia bimbang takut-takut Islam terbesar, termengeboknya Islam, tersebarnya Islam. Dengan kerana Rasulullah yang menyebarkan Islam. Oleh itulah, dengan itulah musyarak kepala-kepala ketua-ketua musyrikin Mekah di Darun Nadwah. Ada yang membaca Darun Nadwah, ada baca Darun Nudwah. Musyarak situ mendapatnya tiga pendapat. Pendapat yang pertama yang disyorkan oleh Abu Bahtar, dia kata kita halau tu baik daripada Mekah. Kita kurung, kita ambil dia bubuh igat Nabi kita, bubuh dalam rumah, kita bui air sikit sekali, kita katuk rumah, lama-lama habis gapo? Ya, oksigen je. Tak ada oksigen nak menyawa, lama mati sendiri. Habis oksigen dalam kepala, dalam otak, lama-lama agak mati. Tetapi di dalam hal tengah-tengah duk musyarak itu, ada satu syekh mari dengan berbentuk ke syekh daripada negeri Najdin. Siapa dia syekh tu? Syaitan. Dia mari kata kan? Dia mari kata sekiranya kita turut pendapat tu,
Adakah sahabat-sahabat Muhammad nak rela, nak benar beri takat? Sekiranya kamu takat Nabi Muhammad, sahabat-sahabat akan segan bunuh kamu, buka pintu lepas. Bermakna kata batal pendapat tu. Pendapat yang kedua yang disyorkan oleh Hisham. Hisham kata kena gini, kita ambil Muhammad ikat di atas belakang unta yang liar, kita halau tu bek luar daripada kampung, lepas daripada kita. Syekh daripada Najdin yang syaitan tadi, dia kata kena, sekiranya kamu buat semacam tu, selagi Muhammad akan dakwah orang di sana, kerana Nabi Muhammad mulutnya begitu masingnya, mukanya begitu manisnya, cakap pen begitunya menariknya, mereka itu meluk Islam, selagi akan paling serai kepada kamu. Tak jadi pendapat yang kedua. Pendapat yang tiga ialah pendapat Abu Jahal. Ginilah, bunuh mudah. Bila kata bunuh, syaitan kata itulah yang baik. Lalu itulah dihipungkan tentera-tentera pemuda gilikung rumah Nabi yang sedang tidur sekali dengan Sayyidina Ali. Tetapi dengan pertolongan daripada Allah, Allah memberitahu kepada Jibril, Jibril menyampaikan wahyu kepada Nabi kita. Nabi kita hijrah daripada tu, suruh Sayyidina Ali tidur tempat Nabi, selimut habis. Kemudian kata, kamu tak akan kena apa saja yang kamu beci. Sayyidina Ali tak akan kena, tak akan dapat apa saja yang kamu beci. Lalu tu Sayyidina Ali di situ, tidur di situ. Nabi keluar pergi kepada rumah Abu Bakar, pergi kepada Gua Sur. Itu hijrah. Kemudian daripada tu, hijrah daripada tu ke Madinah. Tiba-tiba lama-lama sahabat sapa-sapa sore-sore dia pergi ke Madinah untuk nak menyebarkan Islam. Itu dikatakan hijrah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk nak membinakan ummah dengan betul ke Islam, mesti kena ada hijrah. Kemudian hijrah yang makna umumnya dengan makna berpindah. Soalnya, dah kita duduk di dalam tahun yang baru, adakah kita ramai-ramai hadirin dan hadirat dah ada hijrah? Kau tak tahu kata nak hijrah gapo? Kau tak tahu kata nak hijrah gapo? Hijrah yang paling besar sekali, hijrah gapo? Hijrah hati. Tak ada hijrah ni tak timur hijrah Rasulullah. Hijrah hati daripada mana? Daripada amalan yang tidak ikhlas, kita mesti hijrah kepada ikhlas. Hijrah daripada mana? Daripada tidak suka kepada ibadat, kepada ibadat. Daripada tiada rajin kepada ibadat, kepada rajin kepada ibadat. Itu hijrah. Hijrah yang paling besar, hijrah hati. Hijrah hati. Daripada mana? Daripada ibadat kita yang tidak ikhlas, hijrah daripada tu kepada ikhlas. Ini dikatakan hijrah yang paling besar. Sekiranya kita tak hijrah, ini ibadat kita mardudun, ditolakkan akan dia. Ini hijrah yang diajar. Kerana apa hadis? Kerana apa Rasulullah sebeda dengan hadis ni? Kerana boleh jadi ada kaleng-kaleng-kaleng sahabat hijrah dia bukan kerana hijrah kerana agama pergi ke Madinah. Kita duduk Mekah, duduk khabar kata pergi duduk sahabat ni pergi sana, ada orang sana tu ada isteri dua tinggal secerah, satu bagi kepada satu pada orang muhajirin. Kita berasa nak katik duduk bersih hak tu, duduk bimai-bimai hak tu. Mana kata hijrah tu tidak ada ikhlas. Hati ni gitu deh. Gini. Duk berjangok tuan nampak jangok, nampak gapo, nampak handsome, kena dah handsome. Nampak jangok, nampak semat gapo, cukup lekat. Itu tempat tilik dia. Tempat tilik dia. Tempat tilik makhluk tu. Tempat tilik bagi makhluk.
tapi hati kita, adakah kita menjangakkan, kita tazyinkan, kita menghiasikan hati kita? Kita masih dok menghiasikan tubuh-tubuh anggota zahir yang jadi tempat tilik bagi makhluk, yang jadi tempat tilik bagi alam. Tetapi tempat tilik bagi Allah kita tak jaga. Kita tak ada menghiasikan hak tu. Ani, dibilang kata kita orang yang menipu dah. Berpura-pura. Mana kata muka lagu lain, dalil lagu lain. Dua perkara yang tidak ada berubah daripada syariat Nabi Adam sampai ke Nabi kita dan juga sampai ke kiamat. Dua perkara yang tidak ada berubah daripada syariat Nabi Adam sampai ke syariat Nabi kita turun mari. Sedangkan pada asal syariat Nabi kita menasahkan syariat-syariat Nabi-Nabi yang dulu. Tapi dua perkara yang Nabi kita, syariat Nabi kita tak ada menasahkan syariat Nabi lain. Gapo? Satunya etika kata Allah satu. Mula daripada Nabi Adam sampai ke kiamat, umat mana-mana pun etika kata Tuhan satu, Allah satu. Bukan kata masa Nabi Adam Tuhan satu, Nabi Musa Nabi Tuhan tiga kan misalnya. Tak. Yang dia kata tiga tu bukan. Itu nak ayat kata semula daripada syariat Nabi Adam sampai ke Nabi kita dan juga sampai ke mak lepas daripada kita masuk syurga pun tak gitu. Tuhan duduk satu situ. Yang pertama. Yang kedua, ibadat kerana Allah. Ibadat kerana Allah. Dua perkara ni tak ada berubah. Masa Nabi Adam dia semayang, ibadat kerana Allah. Lepas tu, kerana lain, hak tu kita punah dah. Hak punah dah. Hak akal sembilan pusing balik kat tu. Jadi ni, punah. Tak apa tentu kata ni. Kalau akal sembilan ya duduk kat tu, kita balik kat tu jadi akal, apa nama ni, akal ni. Tak apa. Kalau hidup kat tu, ya boleh pergi belakang. Kalau naik kat ni, jadi ni. Kalau turun kat tu, ya jadi sembilan. Lepas tu nak kata gapo kat tu. Hak tu nyata-nyata dah punah. Tak boleh hukum kata kan. Tengok. Sabit itulah yang Allah Taala kata, wa yamku wa iz yamkuru bikal lazina kafaru liyusbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk. Ani, tetangan orang kafir musyrikin dia dak musyarak, dia tubik tiga-tiga pendapat. Nampak deh. Itu nak ayat kata jalannya dakwah Rasulullah bukannya begitu mudah untuk nak menyatukan ummah. Dakwah Rasulullah Islam terbina di dalam corak-corak bukit, terbina di dalam gua, terbina di dalam corak-corak bukit, celah-celah batu. Tapi Islam di tempat kita bina di dalam cukup kemewahan, cukup kesempurnaan. Tapi kenapakah? Tetapi sebab gapakah Islam masa Nabi begitunya terkembang, Islam semasa kita tak begitu kembang. Sebaliknya Islam masa kita masih timur berpecah belah. Berbagai-bagai cara, berbagai-bagai gapo nak kata. Nih. Ini kerosakan yang ada pada tempat kita sekarang. Ini pastilah kita kena fikir, kita kena tiliklah dan juga hijrah daripada tu kepada yang arah yang kebaikan. Demi untuk nak cari keredaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Radiyallahu anhum wa radu'an zalika liman khashiya rabbah. Ni. Radiyallahu anhum. Allah Ta'ala reda kepada mereka itu. Waradu anhu, mereka itu reda kepada Allah. Orang semacam ni, zalika liman khasyia rabbah. Orang yang semacam ni lah, demikian itulah orang yang takut kepada Allah. Kita banyak mulut saja je baca ayat Al-Quran, tapi tak alih hati, tak jejak pun di lubuk hati, tak ada ikhlas kepada hati. Ha ni. Tapi itulah sambung lagi kata, faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha awi muraatin yang kihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaihi.
maka siapa-siapa yang hijrah dia bagi dunia untuk nak mendapatnya ataupun kerana perempuan untuk nak kahwinnya, maka hijrah orang tu apa nama ni kepada apa yang dia hijrah kepadanya. Dia hijrah kepada gapo, dia akan dapat muka itulah. Dia akan dapat perkara itulah. Itu maksud-maksud hadis yang disepeda oleh Rasulullah. Ini sekiranya kita gapo ni, amalan kita, niat kita tak betul, ibadat kita tak sah. Apa nak kata ibadat kita tak sah? Tempat jatuh kita, tempat tinggal kita, kita akan duduk di tempat yang semacam mana sekiranya amalan kita ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Kita doalah sebanyak-banyaknya, sebanyak mungkinnya demi untuk dapat ilmu yang manfaat dan juga amalan mutakabbalan. Amalan-amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Syarat untuk nak terima amalan-amalan kita, yang pertama kalinya niat betul hati serta Allah. Mana kata keterangan daripada hadis ini menunjukkan di atas bahawasanya niat dan sengaja hati itu timbangan bagi sah dan kebilangan bagi segala amalan kita. Tepat timbang dan juga tepat bagi sah. Nak jadi sah amalan kita di sini, di niat satu ya. Maka apabila eloklah amalan-amalan yang kita buat, amalan kita buat atau elok, niat kita elok, situlah amalan yang diterimakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila dah amalan-amalan yang kita buat ni, hati kita niat. Niat kita tu dia ada martabat-martabat dia. Dia ada tiga peringkat, dia ada tiga kelas. Kita duduk sembahyang kerana apa? Nak syurga. Nak lari pada neraka. Nak bidadari. Situ ke gangguan? Paling tepat, tepat yang kita jadi salah satu daripada rawamik, setengah daripada benda-benda yang remek-remek, apa orang panggil remek-remek ni, benda-benda yang halusi, yang mendalami, yang kita mesti kena reti. Martabat bagi iman kita, martabat bagi niat kita ni, dia ada tiga perekat. Yang reti daripada pengajaran Rasulullah, yang reti daripada hadis Nabi SAW yang tersebut tu, dia katanya yang pertamanya bahawa diperbuat oleh seseorang akan amalan itu kerana takut daripada Allah. Buat amal ibadat kerana takut daripada Allah. Takut ke Allah? Kalau tak buat ni, kena bakar. Kena bakar. Takut. Sampai itu kita pergi semaya. Aku nak pergi semaya, tak maya tak boleh bakar. Itu yang murah. Gitu. Tak semaya bakar. Masuk dengan aku, tak asal. Yang pertama, kita duduk situ dah. Lepas nanti kita tengok, kita beza tengok. Kita suluhlah hati kita. Martabat yang pertama, martabat yang kedua, martabat yang ketiga. Lepas tu kita duduk kelas satu, kelas dua, kelas tiga. Kok amalan kita tak ada masuk lagi kelas mana lagi? Kenapa? Kelas satu, kelas dua, kelas tiga. Bawah ada tu ada lagi. Tak ada masuk kelas lagi. Niat kita tu duduk mana? Ini kepentingannya niat. Yang pertama duduk situ. Yang keduanya bahawa diperbuatkan oleh segala hamba akan amalan itu kerana harap beroleh syurga dan pahala. Yang kedua, malam-malam ngatik juga, bangun juga malam-malam, tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfikun. Nah, malam dia bangun supaya tahajud, dia pengekan tak lambung-lambung dia daripada tempat tidur dia untuk nak ibadat kepada Allah. Tetapi bila-bila bangun, sambil-sambil bangun tu dia buat agak mana rumah jiran dia buat batuk derah. Nak tunjuk ke apa? Nak tunjuk ke orang sebelah sana, kata dia tu bangun dah.
Itu pun nak henti. Kalau batuk biasa, biar batuk lah. Tapi takut-takutnya batuk tipu. Ha, tu batuk tipu. Mari dah lah. Nak tunjuk ke apa? Nak tunjuk kata, kita bangun dah. Pendek kata, kita ampunya tua hati, kita lah tahu kata kita setara mana. Orang lain tak ada pihak boleh beki. Sahibul bait adra bima fih. Sahibul bait adra bima fih. Tua rumah mendapat ia dengan barang yang ada di dalam rumah. Tengok. Saya tak segi, saya tak pernah pergi rumah Tok Imeh. Tangga tak tahu duduk mana. Bilik tak tahu duduk mana. Anak kecil rumah dia tak tahu atas duduk mana. Tetapi dia, Tok Imeh sendiri ni, dia nampak dah, duduk sini lah, tubuh duduk sini pun. Tapi dia tahu anak kecil dia duduk situ, tengok dia klik setagi, dia ambil jumpa anak kecil. Pitu duduk situ, tepat situ sini. Itu nak kata, tua rumah dia terlebih tahu apa yang ada di dalam rumah dia. Tak ada hati pun lagu tu supaya dengan rumah dah. Hati kita, kita hati demo-demo. Suya yang nak membaikikan tua dia. Tua dia yang membaikikan. Kalau tua tak sanggup baiki lagi, tu teruk. Itu pun martabat yang kedua. Gapa dia? Orang yang beramal kerana harap nak boleh syurga dan juga nak lepas daripada neraka. Ini ibadat segala saudagar. Ialah dah fort nego. Okey, orang mudah-mudah sana fort nego. Dagang anak nego, ia nak laba semua. Dagang anak orang nak nego. Ia beli sana, beli sini 5 riyal, dia jual 10 riyal. Orang situ pula beli 10 riyal, dia jual 15 riyal. Itu nego. Itu hari kita semaya. Kalau semaya sore boleh so. Kalau semaya jemaah boleh 27 weh. Lepas tu dia kata boleh 27 di atas satu riwayat. Ada 25 tak apalah. 27 pecung. Ah, lama kaya. Dia kaya boleh tukar dengan syurga. Ha, tu. Ya lah dah. Nego. Sedekah dia tahu ke tak? Tuhan kita suruh kita semaya. Dia suruh kita semaya. Lepas tu dia beri pahala kita. Dia beri syurga kita. Soalnya kalau kita tak maya, ia nak ada kena. Tak ada ada kena hari. Ni tak cidiknya kita manusia, silapnya kita manusia. Mana kata dengan pendirian kita, sekiranya kita amalan ibadat kita duduk situ, silap betul-betul. Silap ibadat kita kepada Allah. Ini bukan makna kata tak sah, bukan makna kata tak ikhlas. Gini dulu. Tiga martabat tu sah, tapi kelas tu rendah tinggi. Ha, situ nak ayat. Kita semaya kerana apa? Kerana nak boleh syurga. Ikhlas dah lagi. Ikhlas, tapi ikhlas yang paling rendah. Ikhlas yang rendah. Bukan tak ikhlas, ikhlas dah. Makna kata tiga-tiga tu dah ikhlas, tapi martabat ikhlas tu ada tinggi rendah tu. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Wa ma umiru illa liya'budullah. Dan tidak disuruh mereka itu illa liya'budullah, mereka hanya ibadat kepada Allah. Illa liya'budullaha mukhlishina. Ikhlas sekalian mereka itu lahuddin, mukhlishina lahuddin. Tapi kita tak ada ikhlas ni dah. Mari gitu. Ini tak betulnya hati kita. Sini tak tahulah kalau sana wallahu, kalau sini wallahu alam, kalau sana ya gini lah ni. Masyarakat sana sini sekarang ni ya jadi gini. Semaya sudah assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Ya tak ada astagfirullah, astagfirullah dulu dah. Ya apa? Ya pegang handphone dulu tengok. Tak ada gapo eh. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Ini dunia segera masuk sampai ke dalam masjid lah. Tak jang tutup telefon sikit. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Ya pergi hatu dulu. Tengah, tengah. Tak ada gapo eh.
baru nak astaghfirullah. Sekiranya kita semata-mata hamba kepada Allah dengan begitu sempurnanya, nak ambil masa sikit lah. Astaghfirullah 2-3 kali lah. Nak doa sikit boleh 10 minit lah. Tak boleh lagi. Ni dunia dah serai. Masuk siapa ke dalam masjid dengan kerana hati kita tak betul dengan Allah. Hey, kita dengar kuliah maaf dah, nak kuliah tak cah, kena tak cah dah. Tapi buah dia tu rasa terlekat di hati walaupun tak cah kata. Kena tak cah. Mama tak cah mungkin. Bukan nak kata kau tak cah, tapi nak ayat atau perkataan dia tu Allah rasa terlekat di hati. Ada panas sia sini. Ada hak boleh kecak sia tak? Tok cah kata kena nak terak kata rasa sia sikit. Tok cah kata rau keut ma mai dai phua tham ngan. Rau keut ma mai dai phua tham ngan. Tu hak tok cah kata. Pas tu dia buat akal kata. Question apa? Ashar apa nama question mark tu? Rupa-rupa soalan tu. Pahwat gapo? Oh, tak ada rakyat makna gapo. Ya kata kan, kita ada di atas dunia, kita diberanak oleh ibu kita, kita dijadikan oleh Allah mari di atas dunia, kita beranak mari bukan kerana untuk kerja. Ah, ni setuh peribadi lalu maaf lah. Kita beranak mari di atas dunia bukan untuk kerja. Honing kita rasa tercuiknya di hati saya. Apa? Tengok ya buat soalan. Tok cah tu. Kita beranak mari bukan kerana untuk kerja. Tapi orang sekarang ni tengok, ia bela anak ia wi kena gapo. Ia bela anak wi kena gapo. Adakah kita benar bela anak kita untuk kena akhirat? Tak. Adakah kita bela anak kita we kena agama Islam? Tak. Adakah we kan kita bela anak kita we kena we faham fardu-fardu in yang wajib di atas dia? Adakah kita betul kata? Tak. Sikit-sikit je kalau ada. Kebanyakan untuk kena apa? Dunia, kerja tu, makan gaji tu. Kerja tak ada masalah, tapi fardu in jangan tinggal. Takutnya kita tinggal tu. Hak tak cakap kata saat ni masuk selalu dah. Kita beranak mari, dia beranak mari di atas bumi bukan untuk kerana kerja. Lepas tu dia buat soalan lagu tu. Lepas tu kita beranak mari untuk gapo? Hak ni kita Islam kena jawab we boleh. Tidak malu ke tok cah. Ha. Nak jawab kata kan? Kalau jawab tak boleh. Tak ada tujuan hidup. Kita hidup di atas dunia tak ada tujuan hidup ni. Tak tahu mana pergi. Di akhirat jadi sebuah katu. Kena katu. Lek ro'ay ada sebut manusia sebuah dengan katu pada hari kiamat. Wayak. Ya katakan. Yauma yakunun nasu kal farasil mabsus. Watakunul jibayu apa? Watakunul jibalu kal'ihnil manfus. Yauma yakunun nasu kal farasil mabsus. Pada hari yang manusia jadi serupa dengan katu. Tengok katu ya gimana. Ha. Daya tubik daripada lubang dia. Ha, kita pakat pergi kot ni eh. Gimana ni kita pergi Kelantan? Dah, itu baik berah. Hak ni kot ni. Hak ni pergi kot ni. Hak ni pergi kot ni. Hak ni pergi kot ni. Itu hari kiamat jadi gitu. Manusia tak tahu kata ke mana hala nak pergi. Dengan kerana tak ada tujuan kita hidup di atas dunia. Tujuan kita hidup di atas dunia. Tujuan apa? Hawa dah. Ha. Ini payah juga nak jawab ni. Pandai saja jadi orang Islam. Tapi nak jawab pasal ni jawab tak ada. Kita hidup di atas dunia sekara jadi. Tidak payah. Cari satu perkara cukup.
Cari apa? Cari keredaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas tu betul ke kita nak cari-cari? Semaya, we tu heredo. Lagu mana? Semaya tu heredo. Semaya ikhlas hati. Semaya kerana apa? Kerana nak we tu imej puji Allah. Ya, rajim. Tuhan tak reda semaya lagu tu. Semaya nak tunjuk kata rajin. Tak, Tuhan tak reda lagu tu. Tu buku ibadat puasa semaya zakat haji pun supa. We ikhlas kerana Allah. Untuk nak cari keredaan daripada Allah. Tu buku ibadat. Buku kerja, masalah kerja. Ha, kerja apa? Jenis kata kerja motong. Motong kerana apa? Kerana Allah nak nafkah anak bini kita. Itu wajib di atas kita. Itu kerja yang diredai oleh Allah. Makan gaji yang diredai oleh Allah. Tak ada masalah. Mana kata tujuan hidup satu. Cari keredaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Betul ke? Tak kena soal. Asalkan Tuhan reda, kerja apa? Kerja. Tak ada masalah. Ini jawapan yang hak tak cakap tanya tadi. Lepas tu, ya, ikut ya. Yang nak jawab lagu mana? Kita ambil hak soalan hak dia tanya tu. Soalan hak dia rakyat kita tu, rasa lekat. Rasa setuju dengan hati, rasa terikat di hati. Ha, ni. Kita kena fikirlah sangat-sangat dengan kerana kita umat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, umat yang diredai oleh Allah, umat yang dipenuh dengan rahmat. Betullah hati kita semua hadirin dan hadirat. Semoga dilikungkan kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dilikungkan dipenuhi dengan rahmat-rahmat Allah. Kita akan dapat keredaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah taala. Tu yang kedua. Yang pertama semula. Yang pertama orang yang ibadatkan kerana takut kepada Allah, hak tu ibadat sekalian hamba. Yang kedua ibadat kerana nak we boleh syurga dan juga dapat pahala. Itu ibadat sedega orang nego. Nah, kita sudah tengoklah kita duduk mana. Dua. Yang tiga ni rasa berat sikit. Yang ketiga ni bahawa dikerjakan oleh hambanya akan amalan itu kerana malu daripada Allah. Kerana malu daripada Allah dan kerana membayarkan hak kehambaan dan kesyukuran kepadanya. Kita hamba kita bayar apa? Hak yang wajib di atas kita terhadap Allah. Hak yang wajib di atas kita kena bayar terhadap Allah. Gapo dia? Tak tahu hak pula. Hak yang wajib di atas kita kena bayar, iaitulah gapo? Kita syukur kepada Allah. Itu satu hak yang wajib di atas kita. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Sebab itu Ibnu Athaillah As-Sakandari dia ada sebut dalam Matan Hikam dia, dia kata ana man lam yashkurin ni'ama faqad ta'arrada li zawaliha. Faman syakaraha qad qayyadaha bi iqaliha wa suka. Man lam yashkurin ni'ama faqad ta'arrada li zawaliha. Siapa-siapa yang tak syukur nikmat Allah, sesungguhnya orang tu tu duk mengenang-enangkan untuk nak menghilangkan nikmat-nikmat Allah. Waman syakaraha qad qayyadaha bi siqaliha wa siqa. Dan siapa-siapa yang syukur nikmat-nikmat Allah, orang ning sungguhnya telah ikat nikmat dia dengan tali yang begitu kukuhnya. Sebab itu la in syakartum la azidannakum. Demi la in syakartum, demi sesungguhnya, marilah in pula dah. La in syakartum la azidannakum. Berapa taukid tu? Kalau kita ngaji bayan, ngaji ma'ani, la. La mulib tidak. In ada tu taukid. Mari pula dah. La in syakartum la azidannakum. Ada dah kita syukur, Tuhan tambah. Wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ini nikmat-nikmat Tuhan yang bagi kepada kita. Nikmat Tuhan yang beri kepada kita hari-hari. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Jika kamu bila nikmat-nikmat Tuhan, nikmat-nikmat Allah tak akan terhingga. Kenapa? Apa? Kita sakit. Kita masuk dalam hospital. Berapa hari? 5 hari. 5 hari kita bila kata kita sakit. Tapi tekah sehat kita bila tak apa hari.
Kita pergi ziarah di hospital tengok Allah. Berapa hari dah pakcik? 10 hari dah weh, tak agak dah. 10 hari hak kita uzur, 10 hari hak kita sakit. Tapi hak kita sihat berapa tahun? Tak ada sebut apa. Hak 10 hari tu yang tak sebut. Tu nikmat tu eh. Kita kena ikat. Mana kata kita mestilah ikat nikmat-nikmat Allah yang Allah Taala beri kepada kita. Kita ibadah kita, amalan kita yang kita buat kerana apa? Kerana malu kepada Allah, kerana nak membayarkan hak kehambaan dan kesyukuran kepada Allah. Serta lihat kata, nampak kata diri kita ni cuai, diri kita ni taksir dalam taat kepada Allah. Ha ni. Ini ibadat yang ketiga. Mana kata ibadat apa nama niat yang ketiga ya dekat sini. Amalan kita ke Allah. Kita semaya ni malulah kepada Allah. Allah rasa nak syukurlah kepada Allah yang Allah Taala bagi kepada kita dengan berbagai-bagai nikmat yang ada di kita. Allah, aku tak semaya tak boleh kerana aku ni hamba. Ikutlah deraja dan pengulu suruh lagu mana kena turut gitu. Sekarang kita ni hamba. Sabit itulah martabat yang ketiga ni yang diisyaratkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila yang Rasulullah sebeda kepada Siti Aisyah. Siti Aisyah bila? Pada satu malam Rasulullah berdiri semaya, dia semaya hingga mana? Hingga ketar kaki dia berdiri. Diri lama ketar kaki, bergerak-gerak kaki. Di dalam kitab ni kata bergerak-gerak dua kaki. Mana kata berdiri lama tu buat kata ketar-ketar-ketar-ketar. Siti Aisyah dia kata kan? Dengan kerana apa? Dengan kerana sangat lama berdiri itu. Aisyah dia bertanya kepada Rasulullah, "Hai Rasulullah, kenapakah engkau berati diri engkau dengan berbuat semaya ini? Kerana dia kacau berat, menyusahkan diri, mempenatkan diri. Siapa keketar diri-diri, ketar kaki-kaki. Ada setengah-setengah takrir dia kata, hingga bekok kaki. Aisyah tanya. Rasulullah jawab kata kerana? Rasulullah jawab kata kerana? Pada tak ada jawab lagi. Padahal Allah Ta'ala telah ampun akan dosa engkau yang telah lalu dan akan datang. Padahal Allah Ta'ala dah ampun dosa Rasulullah yang telah lalu yang lagi akan datang. Tu cakap Pak Aisyah. Sedangkan Nabi tak boleh jadi Nabi Malaikat, orang yang maksum, tak ada dosa mula lagi dah dia. Ini kacau siapa ke gitu lalu. Tapi kita klik kita sudah lalu dah. Kita subuh pagi tadi siapa maghrib ni kita dosa gapo hati tak tahu gino tak tahu tak ada hisap mula tak ada kira mula bila tak kira ni tak berasa kata ada ni dak ralik dengan gapo ralik dengan dunia kena tipu. Ya orang kita ni ya duk kacau kerja sangat nak gapo, nak duit, nak pitih. Dia boleh banyak ya nak buat gapo. Ya kerja ruak karo. Bila taruh. Mati tu eh. Ke lain pula. Anak dia pula. Dia kerja hari ni tak ada apa karo, dia ni orang miskin. Kerja hari ni boleh 50 taruh. Esok kerja boleh 200 taruh. Makan satu. Lusa boleh pucung. Tengok. Taruh dalam bank Islam. Tengok. Boleh hanya anak. Ada 3 juta lah misalnya. Kerja pula kerja. Hari ni boleh hanya anak. Ya kaya lah. Hari ni boleh 16 ribu. Masuk dalam bank. Esok 17 ribu. Masuk dalam bank. Sup mana? Akhir tu yang mati. Manusia ya dekat situ ya. Bila taruh. Hak tu bukan maksud harta. Kita tak tukar itu. Habis kita hidup tak betul tu. Bila taruh. Dia kata kena, dadah tu eh.
apa nama ni awal ayat dia tu. Wa addadah tu. Depan ya sikit. Surah ke apa? Ina tak main. Tu dalam mukaddam tu surah apa? Wa addadah. Allah. Wa addadah tu depan dia sikit tu. Ha tu situ. Ina. Wailul likulli humazatil lumazah allazi jama'a malan, mereka yang jama' amalan yang hipung ia akan harta wa addadah dan bila situ ya Quran ayat dah allazi jama' amalan wailul likulli humazatil lumazah neraka we dok jadi bagi mereka oh anak sat ni wailul likulli humazatil lumazah orang mengumpat dah tu. Lagi pula allazi jama'a amalan, orang yang hipung harta wa addadah dan bila. Baik. Kita tengok-tengok boleh bila taruh. Boleh bila taruh. Sedekah maksud bagi hidup magi harta wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. Jadi itu وأنفقوا مما رزقناكم, hendak nafkahlah oleh kamu akan barang yang merezekikan kamu oleh Allah Ta'ala. Nafkah tu bila? قبل أن يأتي أحدكمul maut, sebelum daripada datang kematian kamu, sebelum pada mati suruh nafkah. Kita boleh bila taruh, boleh bila taruh mati. Anak ulak boleh bila taruh. Tak main lagu tu, tak main tasasu. So, dua, tiga, setangguh. Siapa anak, cucu, cicit, ke siapa kot tu? Tapi mereka itu kata anak. Apa hubung dia? Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqulu rabbi laula akhartani, maka kata ia hey tuhanku laula akhartani, jika lama takhirlah olehmu akan ajak aku. Fayaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib, kepada ajal yang sedikit ya fa asaddaqa, maka aku nak sedekah wa akum minas salihin, dan aku nak jadi orang-orang yang soleh. Tak. Nak jadi soleh lagu mana lagi dah mati. Tapi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dia ibadat kepada Allah dengan begitu bekok, begitu ketatnya kaki dengan kerana berdiri lama. Aisyah tanya sebab gapo dekat cerita itu lalu, sedekah kamu dah diampun oleh Allah akan dosanya yang dulu dan juga yang kemudian. Rasulullah jawab katakan, sahut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku berkehendak supaya aku seorang hamba yang syukur pada Allah. Nindah. Orang tidak ibadat kepada Allah, orang yang tak syukur dengan apa saja yang Allah Ta'ala beri kepada kita. Nikmat yang Allah Ta'ala beri kepada kita yang paling besar, yang agak kata besar, nikmat mengadakan kita. Allah Ta'ala mengadakan kita daripada air yang begitu hanya, yang begitu kecil, yang begitu kejinya, sehingga jadi manusia. Jadi manusia sehari daripada seketul darah, seketul daging, jadi siapa orang yang cukup. Lagi pula, mengadakan kita, imdad. Nikmat ijad, nikmat mengada. Nikmat imdad, nikmat bela. Tengok dah besar lah kau hari-hari itu. Itu nikmat yang Allah Ta'ala beri kepada kita. Kita mestilah kita kena syukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang mana diajar oleh Rasulullah, yang pada hadis tadi, tengok Rasulullah ajar kita. Suruh kita syukur kepada Allah, betul hati kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nabi ibadat semaya sehingga ketar kaki-kaki dengan lamanya berdiri. Untuk apa? Nak supaya aku sembah apa nama ni? Supaya aku seorang hamba yang bersyukur pada Allah, maka segala darajat ibadat yang tersebut ialah ibadat orang-orang yang ikhlas. Martabat 1, 2, 3 tadi, martabat orang yang ikhlas. Tapi ikhlas martabat yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Adakah hadirin dan hadirat sekalian boleh milik martabat-martabat yang tersebut? Ada hak mana di kita? Kita dak milik martabat hak mana? Kita dak milik di
kelah mana ibadat kita. Kalau orang tanya kata kita banyak, banyak ada lagi ibadat. Tak, tak ngaku kata banyak. Sempurna ada lagi ibadat. Tak ngaku juga kata sempurna. Lepas tu cari jalan untuk nak dapat jadi sempurna, cari jalan ke tak? Tak juga. Eh, hey, nak ke mana demo? Atau itu buat itu pula. Orang tanya kata, ibadat kita sempurna ke tak lagi? Ah, masa kurang lagi. Lepas tu kacau pun sempurna ke tak? Tak juga. Lepas tu nak gapo? Inilah kita selaku hamba Allah. Kita janganlah duk berasa kata kita ni dah lebih, dah sakit kita, dah banyak dah ibadat kita. Bukan-bukan. Dah pandainya kita, dah sempurna kita, dah tak ada dah kesempurnaan apa dah. Sekiranya kita duk situ, Allah jauh lagilah kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dah menimbulkan diri kita, dah menunjuk-nunjukkan diri kita, kata dia, kita dah banyak amalan, banyaknya ibadat, banyaknya ilmu. Itu silap lah. Silap sifat hamba yang ada di kita. Sedangkan kita, ia kena duduk di mana? Ia kena duduk, idfin wujudaka fi ardil khumul, fama nabata mimma lam yudfan la yatimmu natajuhu. Ibnu Athaillah As-Sakandari dia sebut dalam Mata Hikam dia, dia kata kena idfin, tanamlah oleh kamu wujudaka, akan ada kamu, akan kepandaian kamu. Jangan nak tunjuk orang. Okay. Tanam mana? Fi ardil khumul, di dalam bumi-bumi yang lembek. Gali kamu susu. Mana kata jangan tunjuk-tunjuk kok orang, okay? Apa saja yang begitu yang menyebabkan kita tu rosak ibadat kita, yang mencegahkan jadi keikhlasan kita kepada Allah. Hak tu tak sabak tu baik. Dengan kerana fama nabata mimma lam yudfan la yatimmu natajuhu, kerana barang-barang yang tumbuh dengan tidak ditanam itu tak sempurna natijah dia, tak ada nak buah, berat daun tu terbalik dah. Kalau tanam pohon kayu tak tengok tak biasa nane, orang yang biasa nane dia dah nyata lalu dah. Kena gali wi dalam letak baru jadi kerja. Ponyo wi dak buah kita, kita tak dak itu tak lama-lama ia tumbuh. Tumbuh tu baikkan masuk le tanah. Buah dia kita tak usah kambuh. Tak ada nak buah ni. Bukan berangin ribut dak ah, berangin barat tu terbalik dah. Tak kena dak mari-mari ribut mengotu ribut mengani dak. Berangin barat tu terbalik dah. Dengan kerana ponyo dak di atas tanah, bukan duduk dalam tanah. Tak. Ini mesti kita membaikkan. Mana kata gapo dia? Ibadat kita, kita mestilah mendekati, mengikhlaskan ibadat kita kepada Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Banyak sekali lah di dalam ayat-ayat suci Al-Quranul Karim yang Allah Taala menyatakan bagi kita, semoga kita jadi hamba yang begitu ikhlas kepada Allah untuk nak cari keredaan daripada Allah. Itulah maksud kita. Yang akhir sekalinya, kesimpulannya, kita hadirin dan hadirat, carilah usahalah sekuasanya untuk nak cari keredaan daripada Allah dengan berbagai-bagai bentuk. Tetapi di dalam bentukkan yang kita kerja tu, yang paling besar sekali untuk nak dapat keredaan, hati. Betul hati, betul niat kita, insya-Allah diberkati oleh Allah, diberi berjaya apa saja yang kita tuju, apa saja yang kita kerja, dengan kerana nawaitu kita, dengan kerana niat kita betul dengan Allah, ikhlas kerana Allah, demi untuk nak cari keredaan daripada Allah di dunia dan juga di akhirat nanti, yang akan dapat satu nikmat yang begitu besarnya, syurga Allah, dan melihatkan wajah Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah kita bersamakan mengikhlaskan segala ibadat-ibadat kita kepada Allah. Semoga kita didapat keredaan daripada Allah dan dapat syurga Allah dan dapat melihat Allah Ta'ala, wajah Allah Ta'ala di akhirat nanti, insyaAllah Ta'ala. Dan dengan akhir sekalinya, sekiranya ada apa salah silap setuh peribadi kasar bahasa,
itu kejahilan daripada saya sendiri, dan juga yang mana yang baik itu ilham daripada Allah. Semoga kita semua hadirin dan hadirat dapat amalkan apa saja yang telah lalu itu. Semoga kita dapat keredaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa fi hadzal qadri kifayatun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma bihaqqi الفاتحة المعظمة والسبع المساني أن تفتح لنا بكل خير وأن تتفضل علينا بكل خير وأن تجعلنا من أهل الخير وأن تعاملنا يا مولانا معاملتك لأهل الخير وأن تحفظنا في أدياننا وأنفسنا وأولادنا وأصحابنا وأحبابنا من كل محنة وبؤس وضير إنك ولي كل خير ومتفضل بكل خير ومؤتن لكل خير يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.